Boboto, salam dunia. Saat ini Rifan Wari masih dalam rangka Semarang Pesta Juara Persipu 19 sedang bersama pelatih Wiwit-Wiwit pemain muda, dan juga ada pemain salah satu pemain dari Diklat Persib, ada Renaldi ya. Ada yang ganteng Coach Andri di sini. Renaldi, coba ucapan dulu dong untuk Persib 19 yang sudah menjadi juara. Selamat untuk Persib 19. Semoga kedepannya makin bisa up lagi, terus bisa juara lagi tahun depan. Amin. Kalau untuk Coach Andri, ini kan dia 17 sekarang. Berarti musim depan yang main 19 dia mungkin ya. Jadi kalau yang sekarang banyak yang usia 17 naik beberapa pemain. Nanti untuk musim depan bagian usianya Aldi Beckham yang gantiin Kakan. Oh, jadi kalau sekarang kan itu Beckham juga pernah dilatih sama Coach Andri ya. Nah, iya, jadi Beckham kenapa enggak berat dilatih lagi itu iya. Ya. Harapan buat pemain-pemain muda dari Renaldi sendiri apa buat sepak bola Indonesia? Pertama untuk pemain sepak bola Indonesia yang muda-muda nih, semoga semangatnya tuh dijaga terus. Jangan patah semangat apapun yang terjadi. Kalau misalnya di satu pertandingan kalah, ya udah nggak apa-apa, semangat aja. Intinya semangat dan kerja keras. Semangat dan kerja keras. Nah, ini kalau dari Coach Andri sendiri, biasanya kan kalau pemain muda Coach bermamprang-mamprang nanya. Tapi ketika dia ke senior, kadang melempem. Coba harapan buat para pemain Persib 19 yang saat ini sudah jadi juara. Kalau dari saya pribadi, untuk pemain muda, kalian belum apa-apa ya sekarang juara. Jadi kalau kata saya, peak performance-nya itu kalian nanti di Liga 1. Ya, kalian punya saingan sama senior-senior. Kalian harus jaga nomor satunya itu etikanya. Terus berjuang. Jadi kalau sekarang sepak bola tidak lihat usia, yang penting kemampuan. Jadi jangan merasa cepat puas ya. Jadi buat para pemain 19 mudah-mudahan bisa terus meningkat, dan juga para pemain-pemain muda yang dilatih oleh Coach Andri juga bisa muncul ya nanti ke pertandingan. Ya, itu kita kami biru sama-sama kia. Jadi dua tilu kami biru. Oke, Boboto, salam dunia. Kalau tadi sudah mewawancari Renaldi dan juga Coach Andri, ini tidak kalah hebatnya, ini adalah mantan atau pemain Porda Kota Bandung, ada Dinar Damang Dinar, dan juga ada Kang Erwin sebagai coach dari SSB Sasso. Ya, kita nanya-nanya dulu ke Dinar nih. Nar, melihat rekan-rekan Persib 19 juara kemarin mengalahkan Persija, Dinar sendiri bagaimana perasaannya? Ya, senang ya, karena banyak teman-teman juga di situ yang alumni Sasko juga, ya bisa memotivasi adik-adiknya buat kedepannya siapa bisa menjadi lebih baik kedepannya seperti kakak-kakaknya yang sekarang. Jadi itu yang sekarang di 19 pernah main bola bareng ya? Bareng sama saya. Siapa aja coba cerita? Ilham Kolba, ada Chandra, Wildan yang senior, Jola, banyak teman-teman saya di situ. Oh, itu adalah rekan-rekan. Itu semuanya pernah di Sasko itu teh coach? Yes, pernah. Yang di Sasko Wildan, yang sekarang di senior Jola, Beckham, Ilham, ada Chandra, Rohman, Pepe, banyak. Jadi ada Indra juga pernah di Sasko. Jadi Persib 19 kenapa bisa juara karena dulu mainnya atau tidurnya kalau tidur bareng sama Dinarnya. Ngaruh ya. Ngaruh bisa Dinar. Dinar sendiri sekarang apa kegiatan? Saya kuliah aja. Kuliah. Kemarin beres Porda. Kuliah dan melatih. Jadi buat para pemain muda ya. Buat para pemain muda khususnya yang masih di bibit-bibit unggul itu coach harus diarahkannya bagaimana itu kalau mau main bola? Ya mungkin mengerti apa lebih banyak komunikasi daripada orang tua dan fokus di saat latihan. Fokus di saat latihan dan juga motivasi dari orang tua. Motivasi dari orang tua ngaruhnya. Yes. Motivasi dari orang tua ngaruh. Jadi mudah-mudahan dengan keberhasilan Persib 19 meraih juara Liga Indonesia yang U19 bisa memotivasi semua pemain-pemain muda maupun Persib senior. Walaupun Persib senior sekarang sudah jadi juara, mudah-mudahan prestasi tertingginya mendapatkan AFC Cup ya. Kami biru lah hiji sama-sama. Hiji, dua, tilu. Kami biru. Kami keluarga besar Sasko. Jangan lupa follow Kami biru.